Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam rancangan review komik bersama saya. Ini kita akan review berkaitan komik yang seterusnya, iaitu komik yang bertajuk King of Fighters. Jadi kalau saya tahu ramai peminat King of Fighters dekat Malaysia. Jadi dekat Malaysia ni tajuk dia yang lain selain daripada King of Fighters adalah Wira Naga Sakti. Tapi dekat sini saya nak tunjukkan berkaitan King of Fighters jilid. Saya sebenarnya tak ada yang naskah, saya hanya ada jilid. Tapi dekat sini kalau nampak saya nak tunjukkan ni, dia tulis generasi kedua. Kenapa saya tak tunjuk generasi pertama dulu? Sebab kalau dekat Malaysia ada berlaku kekeliruan yang mana dia telah pun letakkan generasi kedua ni sebagai komik yang ada silapan sikit lah. Sepatutnya generasi kedua ni yang mula-mula tayang ataupun diterbitkan terlebih dahulu sepatutnya, sebab dia adalah King of Fighters 96 dan generasi satu yang dekat jilid tu adalah King of Fighters 97 lah ataupun 97. Jadi sebab tu saya akan mulakan dengan King of Fighters generasi kedua ataupun King of Fighters 96 ini terlebih dahulu. Okey, kita lihat ini cover King of Fighters generasi kedua ataupun sebenarnya King of Fighters 96. Ini adalah komik pertama yang bahasa Melayu yang wujud dia kat Malaysia ni tak ada nombor 94 dengan 95. Dia terus melompat nombor 96 dan sampailah tahun dekat 2001 dan juga siri Maximum Impact ada dalam terbitan bahasa Melayu. Di gambar depan ni adalah gambar Kyo Kusanagi. Jadi kisah dia, sinopsis sikit, sebenarnya dia adalah kesinambungan apabila Rugal, penjenayah dan penjahat utama dalam King of Fighters 94 dan 95 yang mengasaskan King of Fighters ni telah dikalahkan. Jadi apa yang berlaku apabila Rugal dikalahkan, cerita tak tamat macam tu. Ada satu lagi watak jahat sebenarnya telah pun wujud yang dikenali sebagai, ini adalah Dionis, iaitu salah seorang tu penjahat utama dalam King of Fighters 96. Okay, kalau ikut cerita, Dionis ni dia telah curi satu daripada mata Rugal. Dia telah ambil lah, sebab tu Rugal dah mata dia buta kalau dalam game lah. Jadi Dionis ni dia ada kuasa yang luar biasa, dia ada boleh memanipulasikan angin. Boleh dikatakan dia yang kemudiannya cuba nak menakluki dan melakukan onar di seluruh dunia dengan menganjurkan King of Fighters 96 pula. Jadi boleh dikatakan penganjuran dilakukan oleh Dionis, dia nak takluk dunia dengan kuasa Rugal yang dia dimiliki. Dia pun menganjurkan King of Fighters 96, panggillah semua juara-juara dunia. Boleh dikatakan kebanyakan juara dunia pun berganding bahu nak tewaskan kuasa Dionis di akhirnya. Kalau awak nampak antara watak popular yang ada, mestilah ada Yori Yagami, ada Goro, ada Benimaru dan lain-lain. Memang menariklah King of Fighters 96 ni. Di antara siri-siri yang best juga dalam cerita komik. Jadi kalau komik ni kalau dilihat penulis pelukis, dikenali sebagai Chin Kin Woo. Ini adalah terbitan syarikat berbeza daripada Chin Liang Production. Ini dihasilkan dalam bahasa Melayu. Special sikit dekat komik King of Fighters 96 manhwa ni, dia ada watak Tekken. Kalau awak nampak ada Devil Jin dekat sini. Tapi dia gunakan nama Dark Honda. Kalau betul-betul memang tak ada pernah dalam sejarah Tekken, dia telah pun clash ataupun dia bertembung dengan game KOF yang ada pun Street Fighters ataupun Capcom Tapi dekat sini dia cuba letakkan watak Devil Jin daripada Tekken dalam komik tersebut. Lukisan oleh Chin Kin Woo ni agak lawa dan komik ni pun best jugalah, menarik untuk dimiliki bagi peminat KOF. Baiklah, mari kita lihat cover-cover yang ada. Baiklah, kita lihat cover yang ada. Okay, ini jilid pertama, gambar Kyo Kusanagi dengan baraan api, best lah. Okay, ini adalah cover kedua, Yori Yagami. Dulu tak sensor di setengah hisap rokok pula tu. Okay, nombor 3, Kyo dengan Yori. Perseteruan yang sangat hebat dan abadi. Okay, nombor 4, ada Rugal, ada Dionis, ada Yori. Okay, kat sini ada gambar Mai Shiranui, ada Joe Higashi, ada Andy Bogart. Jadi awak nampak watak Mai ni dia ada censored sikit. Okay, nombor 6,
Nombor 7. Nombor 8. 9. Dan terakhir untuk hari ini, nombor 10. Okay, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.